Saya nak tahu lebih lanjut sembelih bacaan sembelih akikah korban wajib tersunat wakil akikah menyebut nama seorang demi seorang di hadapan tukar sembelih atau hanya tukar sembelih membaca nama yang ditulis di kertas. Baik, bila kita nak sembelih seekor senang, kita beli lembu kita seekor, lembu kita seekor. Kalau lembu atas seekor tu bagi, nah atas seekor lembu tujuh tuang. Betul tak? Pasal tujuh bagian. Setiap tuang mesti mewakilkan orang sembelih. Sebab tukang sembelih tak boleh berhenti motor berok sembelih. Dia bagi menceroboh halta orang. Tapi bila tuang punya lembu kata saya wakil kawak lah sembelih lembu saya, lembu korban saya, baru tak harang dia sembelih lembu orang. Dah kalau tujuh orang, tujuh lapan. Baik, kalau kita kata dah baca di atas kertas saja, sah juga. Tapi nak keluar daripada khilaf nak suruh kemah, tanggung jadi perbalahan masing-masing dengan belapak belakang. Itu saja. Benda ni ijtihad. Dalam hadis tak sebut pun kena lapar gini gini gini. Ijtihad saja. Jadi tak mungkin padah, biarlah lapar je dah. Neh? Ha. Ba ada gak tukang sembelih siapa? Eh, apa unta dia tengok dah lembu dia dua ekor situ. Dah apa. Haranglah lembu orang boleh sembelih. Tak boleh. Dia tidak nak sembelih kan? Tahu dah ada tuan ni suruh nak. Tuan ni suruh dah tuan ni hak ni. Tu tu hey tujuh orang ah. Tujuh orang kena suruh. Nak buat lagi. Atas orang senang. Atas tujuh tu ramai. Ha.